Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Selamat datang di pembelajaran PPKN di kelas 10 pada materi tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumpa lagi dengan Ibu Siti Nuryani. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat mengkategorikan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Peta konsep pada pertemuan kali ini, seperti halnya kalian ketahui, ini masih sama meneruskan dengan materi sebelumnya, ya, mengenai materi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya dapat dipahami oleh kalian semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan bahasan berikutnya mengenai kedudukan warga negara dan penduduk di Indonesia. Nah, pada poin B, mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, tapi sebelumnya, Ibu akan bertanya dulu kira-kira berapa sih usia kalian sekarang? Nah, jika usia kalian berusia 17 tahun, maka kalian berhak dan wajib memiliki kartu tanda penduduk atau yang sering kita kenal dengan KTP. Dalam KTP tercantum kewarganegaraan seseorang, yaitu sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Nah, ataupun warga negara asing yang dikenal dengan WNA. Meskipun demikian, baik WNI maupun WNA yang menetap di Indonesia merupakan penduduk Indonesia. Seluruh penduduk Indonesia harus mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, baiklah, sebelum kita melanjut ke materi yang lebih jauh lagi, kita akan mengenal dulu apa pengertian penduduk dan warga negara. Karena dua kata ini sering kita dengar dan sering kita gunakan, namun kita terkadang salah mengartikan dua pengertian atau dua kata tersebut. Oke, di sini ada pengertian penduduk. Berdasarkan pasal 26 ayat 2 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi, pada pengertian atau penjelasan tersebut, kita dapat menggarisbawahi bahwa yang dikatakan penduduk itu atau yang masuk ke dalam kategori penduduk ialah warga negara asli kita, warga negara Indonesia, dan orang asing. Jadi orang asing itu kayak turis yang sudah menetap lama di Indonesia. Intinya warga negara Indonesia dan WNA yang memang sudah bertempat tinggal di Indonesia, itu yang dikatakan atau yang disebut dengan penduduk. Selanjutnya, yaitu pengertian warga negara. Berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Nah, kalian harus bisa membaca pengertian tersebut, memahami dengan sebenar-benarnya. Karena sekilas pengertiannya hampir sama, namun sebenarnya ini berbeda. Nah, pada pengertian warga negara, kalian dapat melihat bahwa di sini ada kata pengertian yang disebut dengan warga negara adalah orang Indonesia asli. Iya, betul, sama, hampir sama. Dan di sini ada orang-orang bangsa lain
Okay, atau orang asing gitu ya. Ada orang asing yang disahkan dengan undang-undang. Nah, di sini ada sebuah kalimat yang cukup berbeda dari pengertian penduduk. Kalau penduduk itu berhubungan dengan tempat tinggal. Kalau warga negara hubungannya dengan status kewarganegaraannya yang biasanya itu disahkan dengan undang-undang. Jadi intinya warga negara itu ialah warga negara asli dan orang-orang bangsa lain yang bukan orang Indonesia yang kemudian dia disahkan oleh undang-undang. Itu yang bisa dikategorikan sebagai warga negara. Nah, di sini juga ada dua pengertian menurut arti yuridis atau hukum dan arti sosiologis. Nah, pengertian menurut arti yuridis bahwa kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai adanya ikatan hukum. Nah, tadi adanya ikatan hukum antara orang-orang dan negara. Nah, tanda dari adanya ikatan hukum antara lain adanya akta kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan. Jadi, pengertian kewarganegaraan di sini ini hubungannya dengan hukum atau bukti. Jadi seseorang bisa dikatakan memiliki kewarganegaraan, contohnya misalkan warga negara Indonesia, jika dia bisa memiliki beberapa dokumen ini, antaranya contohnya akta kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan. Sedangkan di sini menurut arti sosiologis bahwa kewarganegaraan dalam arti sosiologis ditandai bukan dengan ikatan hukum. Jadi sebaliknya yang pengertian sebelumnya ya, yang yuridis. Melainkan dengan ikatan emosional. Contohnya seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Nah, kita sama-sama berada di Indonesia karena satu ikatan nasib, satu ikatan keturunan, ikatan sejarah, sama-sama pernah dijajah, satu ikatan tanah air, sehingga kita bisa apa ya? Dinyatakan sebagai satu kewarganegaraan, yaitu warga negara Indonesia. Nah, jadi dari dua pengertian tersebut, ini memiliki arti yang sangat berbeda. Sekali lagi ya, kalau arti yuridis hubungannya dengan hukum, ya dengan dokumen-dokumen, sedangkan arti sosiologis hubungannya dengan ikatan emosional. Nah, selanjutnya, sebenarnya kewarganegaraan Republik Indonesia itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Ya, yang mana undang-undang ini membahas atau menjelaskan mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia atau WNI adalah sebagai berikut. Dapat kita garis bawahi di sini, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 ini mengatur segala sesuatu yang kaitannya dengan kewarganegaraan. Kalian bisa lihat di sini siapa saja yang memang bisa dikatakan sebagai WNI atau warga negara Indonesia. Ini cukup banyak, kalian bisa dibaca saja dipahami. Ibu akan baca beberapa poin saja, seperti yang pertama yang dikatakan sebagai WNI adalah setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. Ya seperti orang-orang dulu gitu ya, walaupun dia lahirnya sebelum tahun 2006, tahun-tahun sebelumnya mungkin dulu itu bisa dikatakan sebagai WNI. Ya, selanjutnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah ibu yang warga negara Indonesia. Terus ada juga anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayahnya yang warga negara Indonesia dan ibunya warga negara asing atau sebaliknya. Jadi kalau ada salah satu orang tuanya yang berkewarganegaraan asing, nanti anak yang lahirnya pun bisa menjadi warga negara Indonesia. Terus masih banyak lagi kalian bisa lihat. Nah, ini juga sama, ini adalah daftar orang-orang yang memang bisa dikatakan sebagai warga negara Indonesia. Kalian dapat dibaca, membaca, atau disimak ya. Oke, selanjutnya adalah mengenai hubungannya asas kewarganegaraan Indonesia. Nah, dari asas kewarganegaraan Indonesia ini, mengapa ada? Karena terkadang memang ada seseorang itu dilahirkan itu tidak di negaranya ataupun
Mungkin kedua orang tuanya bukan warga negara Indonesia, namun dilahirkan di Indonesia. Nah, kita akan bahas mengenai masalah tersebut pada bahasan asas-asas kewarganegaraan ini. Jadi, seseorang bisa mendapatkan kewarganegaraan ini disebabkan oleh apa gitu ya. Nah, baik, yang pertama adalah adanya asas ius soli atau asas yang menyatakan seseorang itu berkewarganegaraan tersebut karena dia dilahirkan di negara tersebut. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, ya. Sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B. Maka ia adalah warga negaranya menjadi warga negara A. Ya, jadi menurut asas ini kewarganegaraan seseorang atau anak itu tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Ya, kalian coba dipahami, ketika seseorang itu lahir di negara A, namun kedua orang tuanya itu bukan orang asli negara A, misalkan karena dia bekerja, misalkan menetap di negara A tersebut dengan jangka waktu yang lama, kemudian dia memiliki anak, sehingga anaknya lahir di negara tersebut. Padahal kedua orang tuanya bukan asli negara tersebut, maka anak tersebut bisa dinyatakan asas kewarganegaraannya itu berdasarkan tempat kelahiran. Ya, misalkan contohnya di sini negaranya negara Argentina, misalkan si anaknya itu lahirnya di negara Argentina. Nah, sedangkan misalkan orang tuanya itu berasal dari negara Jerman, misalkan. Nah, jadi walaupun kedua orang tuanya kewarganegaraannya Jerman, tapi karena mereka menetap di Argentina sehingga melahirkan seorang anak, maka kewarganegaraannya menjadi warga negara Argentina. Ya, bisa dipahami ya. Jadi intinya asas ius soli ini mengedepankan bahwa anak itu kewarganegaraannya ditentukan oleh tempat dia lahir. Ya, jadi bukan asal negara orang tuanya, tapi tempat dia dilahirkan. Nah, selanjutnya adalah asas ius sanguinis, asas yang mengutamakan keturunan. Misalkan seseorang itu dilahirkan di negara A, sama ya, di negara A. Sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B. Ya. Nah, jadi si anak ini apa dong ininya kewarganegaraannya? Nah, apa? Anak ini sehingga warganegaraannya B. Loh, kenapa B ya? Kalau tadi kan A, sekarang warganegaranya B. Coba kita lihat, simak. Nah, jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anaknya itu selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Ya, oke, sama ya, ceritanya sama nih. Lahir di negara A, orang tuanya di negara B. Nah, tapi ibu akan analogikan anak ini misalkan lahir di negara misalkan negara Jerman, kebalikannya ya. Kalau tadi kan orang tuanya B-nya Jerman, sekarang anaknya lahir di negara A. Contohnya negara Jerman. Sedangkan orang tuanya adalah warga negara B. Kita analogikan dia, orang tuanya itu berasal dari Argentina. Nah, lalu kewarganegaraannya apa? Maka anak tersebut berkewarganegaraan B. Ya, jadi maksudnya gini, anak itu dilahirkan di negara manapun karena orang tuanya bukan negara tersebut, maka tetap walaupun dia lahir di negara manapun, dia tetap kewarganegaraannya mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Ya, jadi sekali lagi, kalau yang tadi yang pertama, anak itu kewarganegaraannya ditentukan oleh tempat kelahiran, sedangkan kalau ini keturunan,
ya, jadi mengikut orang tuanya. Karena orang tuanya bukan negara A, kewarganegaraannya, sehingga ya dia tetap mengikuti kewarganegaraan ibunya walaupun lahir di negara manapun. Ya, dia mau dilahirkan di negara manapun, tetap dia mengikut kewarganegaraan ibu dan bapaknya. Ya. Selanjutnya, dari kasus yang tadi sudah diceritakan bahwa itu akan terjadi sebuah adanya menimbulkan sebuah kemungkinan, kemungkinan-kemungkinan ya. Ketika seorang anak itu dilahirkan di apa namanya? Contohnya ini keturunan bangsa A. Ya, misalkan kita analogikan bahwa negara A ini menganut asas ius soli. Ingat ya. Jadi tadi kita sudah jelaskan bahwa ius soli itu adalah negara yang menganut siapapun yang lahir di negaranya akan dinyatakan sebagai warga negara tersebut. Jadi contoh, misalnya ada seorang anak yang lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Nah, sedangkan ya sekali lagi, seorang anak keturunan A, ya mohon maaf ya, kita ulangi lagi. Sekali lagi, misalkan ada seorang anak yang memiliki keturunan bangsa A. Jadi anak ini adalah anak yang orang tuanya itu berasal dari ius soli. Jadi negara yang menganut ius soli. Namun dia lahir di negara B, yang mana negara itu menganut asas ius sanguinis. Lalu pertanyaannya, dia apa ya, statusnya seperti apa? Apakah kewarganegaraannya satu atau dua, atau mungkin tidak punya kewarganegaraan? Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa anak tersebut tidak punya kewarganegaraan. Ya, coba kita lihat lagi contohnya. Ketika seseorang anak itu lahir memiliki asas keturunan, ya, jadi seorang anak itu keturunan bangsa A. Dia lahir di negara yang menganut ius sanguinis. Ingat, kuncinya adalah ius soli adalah negara yang menganut bahwa siapapun yang lahir di sini akan menjadi kewarganegaraan si A. Sedangkan kalau negara B yang menganut ius sanguinis, dia hanya keturunan orang negara ini saja yang bisa menjadi warga negara B. Walaupun dia tinggal di negara manapun, itu tetap kewarganegaraannya tetap negara B. Semoga dapat dipahami. Jadi sekali lagi, siapapun yang lahir di negara A, si ius soli ini, dia akan menjadi kewarganegaraan A. Siapapun yang lahir di negara B, itu tidak akan bisa menjadi warga negara B, karena dia bukan keturunan negara B. Namun sebaliknya, si negara B ini, kewarganegaraannya, warga negaranya kalau lahir di negara manapun, dia akan tetap menjadi warga negara B. Kasusnya adalah ketika ada seorang anak yang negaranya menganut A, si anak ini asalnya negara ini, orang tuanya, kemudian dia dilahirkan di negara B, maka akan menjadi tidak punya kewarganegaraan. Ya. Kalau kita analogikan sebagai, misalkan karena dia orang tuanya di negara A, ius soli, maka dia akan mengikut ke ius soli. Tidak. Karena sekali lagi, ius soli ini hanya orang-orang yang melahirkan di negaranya yang bisa dikatakan sebagai warga negara A. Ya, sehingga dia tidak punya. Kalau yang ini, dia tidak bisa menjadi kewarganegaraan ius sanguinis negara B. Dia tidak bisa menjadi warga negara B. Karena negara ini menganut ius sanguinis, jadi keturunan.
dia kan nggak punya keturunan negara ini. Dia hanya tinggal kebetulan di negara ini, kemudian dia dilahirkan. Ya, semoga dapat dipahami. Oke, selanjutnya ada kasus lagi nih. Ini sebaliknya. Ya, jadi contohnya adalah seorang anak atau seseorang keturunan bangsa B, ya. Dibalik nih. Kalau tadi kan usulnya, sekarang si anak ini orang tuanya dia menganut atau asal negaranya di orang asal apa or, asal negara orang tuanya adalah negara B yang mana menganut ius sanguinis. Namun dia dilahirkan di negara ius soli. Yang mana ius soli ini adalah negara yang menganut ius soli ini, siapapun yang lahir di negara ini maka akan dikatakan sebagai warga negara A. Sedangkan si negara B dia mau lahir di manapun ya tetap dia akan kewarganegaraannya si negara B karena asasnya keturunan. Karena dia orang tuanya orang warga negara B. Sehingga kasusnya dia akan memiliki kewarganegaraan rangkap atau yang disebut dengan bipatrid. Dia akan memiliki kewarganegaraan double. Ya, sudah madya orang tuanya menganut ius sanguinis yang mana dia dilahirkan dimanapun akan tetap kewarganegaraannya B. Sedangkan dia dilahirkan di negara A yang menganut ius soli negaranya. Di siapapun yang lahir di negara tersebut ia akan menjadi kewarganegaraan si A ini. Semoga dapat dipahami karena memang ini butuh pemikiran yang cukup mendalam untuk bisa kalian pahami. Nah, selanjutnya adalah ketika ada kasus tersebut dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah juga lazim gitu ya menggunakan dua stelsel. Ya, jadi ada sebuah cara gitu. Masa sih ketika seseorang itu dilahirkan maka akan selamanya tidak memiliki kewarganegaraan ya yang tadi apatrid. Terus yang keduanya, kasus yang keduanya. Masa sih gitu ya seorang anak dilahirkan karena dia memiliki kewarganegaraan rangkap maka selamanya akan memiliki kewarganegaraan rangkap atau dua kewarganegaraan. Itu tidak mungkin. Karena ketika dia sudah berusia 18 tahun dia tetap harus memilih kewarganegaraannya. Harus memiliki satu kewarganegaraan, baik itu yang tadinya awalnya rangkap ataupun yang awalnya tidak memiliki kewarganegaraan, maka dia harus memiliki satu kewarganegaraan. Maka ada cara itu yang disebut dengan stelsel aktif. Jadi stelsel aktif itu yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau yang dikenal dengan naturalisasi biasa. Nah, maksudnya apa sih pengertiannya? Nah, jadi maksudnya adalah seseorang itu harus mengajukan kepada pemerintah untuk agar dia bisa diakui di negara tersebut. Ya, contohnya seperti kasus apatrid tadi yang tidak memiliki kewarganegaraan. Ya, maka dia harus bisa mengajukan ya, walaupun dia dikatakan tidak memiliki kewarganegaraan, ya dia harus memiliki, apakah dia akan mengikut kepada orang tuanya ataukah mau mengikut kepada tempat dia dilahirkan. Dia tetap harus bisa, harus memiliki kewarganegaraan. Ataupun yang bipatrid, misalkan yang punya dua kewarganegaraannya, tetap dia harus memilih. Selanjutnya ada stelsel pasif, yaitu seorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu atau naturalisasi istimewa. Jadi ya ini berarti kasusnya yang bipatrid. Jadi ya karena dia sudah memiliki dua kewarganegaraan ya dia harus memilih. Ya dia harus memilih dari antara dua tersebut. Nah, berkaitan dengan dua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hal-hal berikut. Jadi walaupun tadi dia memiliki kedua kewarganegaraan, ya tetap dia memiliki hak opsi, yaitu untuk memilih suatu kewarganegaraan. Apakah dia akan mengikut ke tempat lahirnya, ataukah mengikut kepada kedua orang tuanya. Nah, selanjutnya adalah ada juga hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan.
Ya, tadi berarti kalau dia memiliki dua kewarganegaraan, berarti dia harus menolak salah satu kewarganegaraannya karena dia tidak bisa selamanya memiliki dua kewarganegaraan. Dia harus memilih. Itu yang bisa Ibu jelaskan mengenai pemaparan tentang kewarganegaraan, ya, tentang kedudukan warga negara dan penduduk di Indonesia. Semoga dapat dipahami karena memang materi kali ini cukup membuat kita berpikir lebih luas lagi. Semoga kalian tidak puas dengan penjelasan dari Ibu. Kalian dapat mencari lagi referensi lain yang lebih relevan, yang lebih mudah kalian pahami. Jika ada pertanyaan, kalian bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun di kolom chat grup belajar kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau penjelasan yang kurang jelas dari Ibu. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kita tutup. Dan Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.